Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Dewa Rusanda, mahasiswa Teknik Komputer kelas A Universitas Negeri Makassar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester saya, yaitu mata kuliah struktur data, yaitu membuat aplikasi. Di mana pada aplikasi tersebut setidaknya terdapat 3 materi dari pertemuan 9 sampai 15. Oke, yang pertama kita lakukan instalasi pada aplikasi yang telah saya buat. Di sini nama aplikasinya adalah admin bioskop sederhana. Oke. Di debug di sini ada setup untuk installnya. Kita klik 2 kali. Oke. Nah, di sini kita lakukan instalasi. Pilih everyone, next, next. Oke, yes. Oke, di close. Nah, instalasinya sudah selesai. Di sini kita di sini sudah muncul shortcutnya. Sekarang kita buka aplikasinya. Nah, seperti ini tampilannya. Oke. Di sini ada text box nama untuk menginputkan nama pengunjung, kemudian ruangan untuk memilih ruangan mana yang akan dipilih oleh pengunjung. Kemudian di sini ada tombol masukkan ruangan. Keluarkan orang, kemudian cari, urutkan, reset data. Di sini ada tempat untuk menampilkan keterangan apa yang sedang terjadi atau event apa yang sedang terjadi. Di sini ada jumlah pengunjung untuk menampilkan jumlah pengunjung yang telah masuk ke dalam list box ini. Di sini ada di sini sebelumnya di codingannya sudah saya deklarasikan untuk jumlah pengunjung maksimalnya yaitu 10. Kemudian di sini ada list box untuk menampilkan urutan apabila kita menekan tombol urutkan ini, maka di sini akan diurutkan berdasarkan ruangan pengunjung. Nah, di sini bisa diurutkan secara ascending atau descending. Oke, yang pertama kita coba masukkan Agung. Oke. Nah, di sini apabila kita menyisakan salah satu apa ya inputan kosong seperti ini terus kita inputkan, maka di sini akan muncul message box tulisannya harap isikan ruangan pilihan pengunjung. Nah, namun apabila namanya yang dikosongkan terus ini diisi, maka akan muncul harap isikan nama pengunjung. Oke. Nah, misalnya Agung dimasukkan ke dalam ruangan 2. Di sini muncul list Agung nomor karcis 1 ruangan kedua. Kemudian di sini keterangannya Agung mengambil karcis nomor 1 dan masuk ke dalam ruangan 2. Oke. Di sini jumlah pengunjungnya sekarang adalah 1. Kemudian kita coba tambahkan lagi misalnya Dennis. Kita masukkan ke dalam ruangan 5 misalnya. Oke, di sini listnya bertambah lagi, kemudian keterangannya muncul mengambil karcis nomor 2 dan masuk ke dalam ruangan 5. Oke, untuk memastikan bahwa batas maksimumnya ini berfungsi dengan baik, untuk pemberitahuan batas maksimumnya berfungsi dengan baik, di sini saya coba isikan dulu sampai 11 pengunjung. Misalnya Dodi masuk ruangan, kemudian Sasa misalnya ruangan 3. Selanjutnya kita tambahkan lagi misalnya ini masuk ke dalam ruangan 2. 1 belum ada. Oke. Ke ruangan 1. Di sini oke, di sini jumlah pengunjungnya sudah 10 ya. Di sini kan batas maksimalnya 10. Otomatis apabila kita tambahkan satu orang lagi akan muncul peringatan bahwa listnya ini sudah mencapai batas maksimum. Misalnya kita tambahkan siapa ya? Dodo misalnya, kita tambahkan di ruangan 1. Masuk ke ruangan, di sini muncul message box dengan tulisan jumlah pengunjung telah mencapai batas maksimum. Oke, kita klik OK. Maka untuk supaya bisa menambahkan pengunjung lagi, kita keluarkan orang terdepan. Di sini yang dikeluarkan adalah orang yang paling pertama masuk. Jadi menggunakan konsep queue atau antrian.
Oke, kita keluarkan dulu. Agung keluar, terus kita coba tambahkan lagi Agung ke dalam ruangan 1. Nah, di sini sudah bisa ditambahkan dengan nomor karcis 11. Oke, sekarang kita coba tambahkan lagi, misal Dodo lagi kita tambahkan masuk ke ruangan. Oke, jumlah pengunjung telah mencapai batas maksimum. Dodo ini memang oke. Selanjutnya kita coba fungsi tombol cari. Di sini kita masukkan dulu nama yang ingin dicari, misalnya Dandi. Oke. Terus kita cari. Nah, di sini Dandi ditemukan di dalam ruangan 3. Kita cek, nah di sini Dandi ruangan 3. Oke, sekarang kita coba fungsi tombol urutkan. Yang pertama, apabila kita ngeklik ini tanpa mengatur ininya tipe urutannya, maka akan muncul message box dengan tulisan pilih jenis pengurutan ascending atau descending. Oke. Pertama kita pilih dulu ascending misalnya, kemudian kita urutkan, maka list pengunjung ini akan diurutkan berdasarkan ruangannya, yaitu dari ruangan 1, 3, 4, dan 5. Oke. Selanjutnya apabila kita mau mengurutkannya secara descending, di sini kita urutkan lagi. Nah, di sini urutannya berubah 5, 4, 3, 2, 3, 1. Oke. Di sini ada tombol terakhir, yaitu tombol reset data. Fungsinya untuk menghapus semua yang ada di dalam sini. Nah, kita klik. Nah, hilang semua. Sampai di sini dulu untuk video kali ini. Di video selanjutnya akan saya jelaskan mengenai kode program secara keseluruhan untuk aplikasi ini atau source code-nya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.